Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai semua, selamat datang ke Dolah Cek Channel. Okey, dengan kesempatan ini saya ingin mengeluh-ngeluhkan rakan-rakan semua hadir di channel saya ini. Jadi kesempatan ini saya ingin maklumkan bahawa negeri Sarawak dalam mood mengundi sekarang, iaitu untuk PRN yang ke-12, Pilihan Raya Negeri Sarawak yang ke-12. Jadi saya mengajak rakan-rakan semua support parti-parti yang berada di Sarawak ni. Jangan kita nak support parti dari luar Sarawak. Lebih-lebih lagi parti yang kita support adalah parti kerajaan kita sendiri. Parti yang banyak membangunkan negeri kita ini, iaitu parti GPS. GPS. Okey, kita support parti gabungan parti Sarawak ni supaya kita lebih makmur dan lebih harmoni di Sarawak ni. Okey. Okey, kali ini saya nak buat rakan-rakan semua merik sebuah lagi video yang bertajuk Adu Gengsi Kota Kuching versus Kota Balikpapan. Jadi kita nak tengok apa tu kedua-dua kota ni, kota sangat menarik di Kepulauan Borneo ni, yang satu berada di Sarawak dan satu berada di Kalimantan. So kita nak tengok Adu Gengsi Kota Kuching dan Kota Balikpapan. Jadi video ni dibuat oleh Adi Yono. Jadi dengan kesempatan ni saya memohon kebenaran daripada Adi Yono untuk meriakkan video ni. Okey, dengan tidak melengahkan masa, jom kita layan videonya. 1, 2, 3, layan. Oh, cantik. Inilah pertunjukan kebudayaan sangat menarik di tanah Borneo ni, di Kepulauan Borneo ni, yang berada di Kalimantan, yang berada di Sarawak, di Sabah. Semuanya kita mempunyai satu daripada Borneo memiliki hutan hujan tropis tertua di dunia yang memiliki umur 130 tahun. Okey, kita layan saja Borneo videonya. Borneo juga mencakup 3 negara secara administrasi, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, Borneo memiliki banyak keunikan dan daya tarik, termasuk juga kaya dengan warisan budaya. Pulau Kalimantan terkenal dengan sumber daya alam yang terbanyak di Indonesia. Flora dan fauna eksotis juga ditawarkan oleh bumi Borneo. Oh, orang utan. Saya adalah orang Borneo. Saya berada di Sarawak. Boleh dikatakan saya tinggal di merupakan dua kota yang Serian, menjadi ajang Sarawak. Adu gengsi antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan. Balikpapan adalah jiran kita. Balikpapan merupakan kota yang menjadi pintu gerbang utama Indonesia di Kalimantan. Begitu pula dengan Kuching yang menjadi pintu gerbang utama Malaysia di Pulau Kalimantan. Di Pulau Borneo. Baik Balikpapan atau di Pulau Borneo, sama-sama menjadi salah satu kota paling layak huni di negara masing-masing. Berikut adalah sedikit uraian tentang perbandingan antara kota Balikpapan dan Kuching. Kota Kuching adalah ibu kota Sarawak yang merupakan salah satu negara bagian Malaysia, dengan luas wilayah 450 km² dan populasinya pada 2019 berjumlah 570.000 jiwa. Kuching dapat ditempuh dengan penerbangan langsung dari Kuala Lumpur sekitar 2 jam penerbangan. Bagi kita rakyat Indonesia yang tinggal di Kalimantan Barat, kota ini sangat populer, baik untuk wisata kesehatan atau sekedar berbelanja. Sedangkan Balikpapan adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, yang luasnya 503 km² dan populasinya 852.000 jiwa. Lagi. 800 jiwa. Balikpapan dapat ditempuh dengan 500 penerbangan jiwa langsung dari Jakarta sekitar 2 jam penerbangan. Masyarakat Kota Kuching terdiri dari bermacam suku bangsa yang tentunya sangat majemuk dan mempunyai budaya yang beragam. Budaya yang beragam. Di kota ini hidup berbagai macam suku bangsa, seperti Tionghoa dari China dan suku bangsa Melayu, yang merupakan populasi terbesar di tempat ini, kemudian ada suku Dayak dan suku-suku lain. Untuk bahasa yang dipergunakan di Kota Kuching adalah bahasa Melayu. Dialek Melayu yang dituturkan di Kuching dikenal sebagai bahasa Sarawak, yang juga merupakan bagian dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu Sarawak.
Agama kepercayaan di Kota Kuching adalah sebagian besar orang Melayu dan Melanau beragama Islam. Tionghoa mempraktikkan baik Buddhisme, Taoisme atau Kristen, sementara Iban dan Bidayu, mayoritas agamanya Kristen dengan beberapa dari mereka masih mempraktikkan animisme. Selanjutnya, Kota Balikpapan dihuni berbagai macam suku bangsa. Suku bangsa terbesar di kota ini yaitu suku Jawa, 42,1%, disusul Bugis, 19,9%, Banjar, 13,7%, Buton, 3,6%, dan Madura, 2,5%. Madura sedikit. Kemudian ada juga suku bangsa lainnya, yaitu Dayak, Kutai, Toraja, Minahasa, Makassar, Mandar, Minang, Batak, Sunda, Tionghoa, dan lain-lain. Umumnya bahasa yang digunakan pada keseharian warga Balikpapan adalah bahasa Indonesia. Namun ada juga mempergunakan bahasa daerah seperti bahasa Pasar, bahasa Kutai, bahasa Banjar, bahasa Bugis, dan bahasa Jawa. Banyak bahasa yang digunakan. Agama yang paling banyak dianut warga Balikpapan adalah agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lainnya. Kota Kuching mempunyai beberapa museum yang mempunyai berbagai budaya dan sejarah. Museum Sarawak merupakan salah satu museum terbaik di Asia dan dikenal sebagai museum paling tertua dan paling bersejarah di Kota Kuching. Di mana museum ini turut menunjukkan koleksi ras pribumi di Sarawak. Sejumlah tempat rekreasi dan area yang dilestarikan dapat ditemukan di Kuching. Taman Nasional Talang Satang didirikan dengan tujuan utama melestarikan populasi penyu Sarawak. Taman ini juga termasuk area pantai dan 4 pulau di sekitarnya dari pantai barat daya Sarawak. Pulau Satang. Sedangkan Kota Balikpapan memiliki daerah wisata yang cukup banyak dan beragam. Salah satunya adalah penangkaran buaya seluas 6 hektar dengan 3.000 ekor buaya di desa tertitik. Wisata penangkaran buaya. Kalau di Kuching kita ada nih, yaitu. Kemudian ada Taman Agrowisata buaya yang diresmikan tanggal 17 Desember 1997 oleh Bapak Tri Sutrisno, berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta kilometer 23 dengan luas 100 ha dan memiliki berbagai koleksi tanaman tropis serta dilengkapi yang berminat dengan tanaman-tanaman boleh pergi rumah sini. Rumah panjang Dayak, tempat berkemah dan pemandangan alami. Dilengkapi playground, shelter, tempat parkir, musola dan playgroup. Demikian sedikit perbandingan antara Kota Balikpapan dan Kota Kuching. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Video-video macam ini saya minat. Video-video berkenaan. Tolong tekan lonceng notifikasinya dan juga bagi saya like, komen dan bagilah komen-komen yang boleh membantu saya untuk meningkatkan channel saya ni. Sekarang channel saya dah pun cecah 60K. Jadi bagi rekan-rekan selalu hadir tadi, saya sangat berterima kasih. Hanya Tuhan saja yang boleh membalas jasa baik anda semua yang selalu hadir itu. Dan ini saya mendoakan kita semua supaya kita semua sehat walafiat, dijauhi dari apa jua malapetaka, dijauhi dari apa jua penyakit dan kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita, kita jaga masyarakat kita dan semoga kita sentiasa makmur, aman makmur dan itu aja. Okay, peace bro. Assalamualaikum.